tertanam di kepala ibu, inilah format yang paling benar. Atau pulang ke rumah, pulang ke sekolah, Pak Adinya tinggal aku ibu kak. Bagaimana yang training kan salah, lagi yang format, training kan salah, lagi yang format. Itu juga untuk ibu di sekolah bisa memunculkan format yang paling mudah ibu kak Adi. Ada orang di kantor itu nggak lagi ditulis SK-nya. Ini maaf ya, sambung tadi apa mata pelajaran. Ini SK mata pelajaran. Terus kop di atasnya disesuaikan seperti kop di silabus. Yang di atas nama sekolah, tema, terus pertemuan ke minggu ya, dicocokkan. Sudah, mungkin ini kita perbanyak lagi apanya? Kolomnya ya. Ini juga demikian, mungkin kita tambah. Oke, kira-kira seperti ini. Format RPP-nya. Bentar mau jadi. Kira-kira seperti ini. Di sini ada kopnya ya Bu, nama sekolah atau pelajarannya nggak ada, diganti dengan tema, terus pertemuan hari garis miring pertemuan, terus waktu. Nah di sini ditulis SK mata pelajaran. Oke, kita coba saja Bu, karena waktunya memang sudah sangat kepepet. Sekarang kelompoknya bagi dua, tiga, masing-masing kelompoknya bagi dua, jadi 6, jadinya sekarang 2 kelompok. Yang kelompok yang sebelah sini dulu. Kelompok yang di sebelah sini terdiri dari 3 mata pelajaran. Matematika, TKN, dan KTK. Andaikan di sekolah kita, itu hari Seninnya ada 3 mata pelajaran yang seperti ini. Nah, kita membuat untuk membuat RPP yang disesuaikan dengan roster, karena kita belum tematis full. Kalau sudah tematis full, mungkin titik tengahnya gak usah lagi dicari. Langsung 7 mata pelajaran setiap minggunya untuk satu RPP. Seperti yang sudah ditunjukkan. Nah, tadi SK matematikanya apa, Bu? Dibaca, ayo, Bu. Ya, Bu. SK matematika yang dipilih tadi apa? Sudah, oke lah. Kalau belum dapat, enggak soal. Itu diketik, terus ini di PKN-nya juga di bawahnya diketik, terus satu lagi KTK. Di bawahnya juga ditulis. Yang kelompok sini sesuaikan dengan terdiri dari apa saja mata pelajaran dari kelompok ini. Ini umpamanya di sini IPS, ya tulis IPS, IPA, satu lagi apa? Bahasa Indonesia. Jadi 3-3 SK itu ditulis dalam kolom ini. Karena kalau tidak konsentrasi pada apa yang diberikan, susah jadi. Kelompok ini melahirkan satu RPP. Kelompok ini melahirkan satu RPP. Di lembar RPP itu terdiri dari 3 mata pelajaran. Yang digunakan untuk hari Senin umpamanya. Anggaplah hari Senin ada mata pelajaran di sekolah saya itu pelajaran matematika, pelajaran PKN, dan pelajaran KTK. Cukup satu RPP untuk satu hari ini. Paham maksudnya? Oke, kalau sudah paham. Kan SK-nya,
SK-nya kan sudah tahu karena masing-masing kelompoknya terdiri dari setiap mata pelajaran yang tadinya kita bagi. Jadi tinggal pindah-pindah saja SK-nya. Tanya sama kawan-kawan kelompok yang tadinya berbicara. Terus indikator juga.